Acara pembukaan Persami tanggal 30 sampai 1 Oktober 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Seluruh barisan siap! Pratama dipersilakan memasuki lapangan. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Desa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan Persami yang merupakan agenda yang telah dirancang dan disusun oleh OSIS SMP Negeri 89 Jakarta dan juga kesiswaan. Insyaallah kita akan melaksanakannya selama 2 hari, yaitu tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023. Kakak pembina yang saya hormati, izinkan saya melaporkan kegiatan Persami pada tahun ini di SMP Negeri 89 Jakarta. Peserta seluruhnya adalah kelas 7, baik putra dan putri, berjumlah kurang lebih 284. Insya Allah mereka akan mengikuti kegiatan Persami pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya di tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober 2023. Mohon izin dan mohon dengan berkenan agar kakak pembina pada kesempatan hari ini membuka secara resmi kegiatan Persami siswa-siswi SMP Negeri 89 Jakarta. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ma'adu. Yang saya hormati para pembina, para peserta, khusus yang saya hormati adalah kakak-kakak dari pengurus komite dan para alumni yang masih terus terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Dan ada diaku para peserta perkemahan Sabtu dan Minggu yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita hadir di sini setelah 5 hari kita melaksanakan penilaian tengah semester atau asesmen tengah semester, dan hari ini dilanjutkan dengan Persami perkemahan Sabtu dan Minggu. Ini adalah program sekolah yang diharapkan setelah kalian mengikuti kegiatan-kegiatan rutin pada setiap hari Rabu, maka pada saat ini kalian nanti akan diuji dengan keterampilan atau kecakapan khusus oleh kakak-kakak kalian, yang intinya selain memiliki kecakapan khusus, keterampilan khusus, intinya adalah saya sangat berharap
dasa dharma, 10 kebaikan, 10 dharma yang sudah kita tiap saat setiap latihan dibaca, itu mohon difahami, dicermati, dan diinternalisasikan nilai-nilai itu ke dalam diri kita masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaan persami, kalau semuanya berpegang pada dasar dharma, insya Allah persami ini akan membawa kebaikan buat kita semua, meningkatkan kompetensi kita semua, baik para pembinanya maupun juga para pesertanya. Oleh karena itu, sekali lagi, para peserta tolong cermati dasar dharma pramuka. Tidak hanya diucapkan, tapi tolong diresapi dalam hati. Perkemahan 1 dan Minggu SMP Negeri 89 Jakarta tahun 2023 secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kesehatan serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan kebidayaan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mu lah kami bergantung dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka itu adalah anak-anak yang mandiri, anak-anak yang hebat, di mana SMPN 89 Jakarta mempersiapkan seluruh siswa-siswinya memiliki karakter-karakter yang baik. Di antaranya adalah memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu juga ada di dalam dasar dharma. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Kenapa mandiri? Karena kalian berlatih untuk hidup di luar rumah bersama teman-teman, tetapi tidak difasilitasi oleh orang tua. Kalian hidup sendiri bersama grup kalian. Kemudian kreatif. Kreatifnya dari sisi mana? Kreatifnya banyak sekali. Ketika nanti malam akan ada api unggun, maka kalian harus menampilkan kreativitas kalian beserta kelompok kalian. Ada sisi gotong royong. Gotong royong di sini kalian bekerja sama dengan teman-teman. Apabila di dalam prosesnya nanti ada beberapa kegiatan, kalian harus bekerja sama, tidak mengerjakannya masing-masing, tidak mendahulukan egonya, tetapi untuk kepentingan satu kelompok tersebut atau bahkan untuk semuanya. Dari belakang. Oh ya. Nah, pas lencang kanan ini Bapak. Lencang kanan. Jadi, lencang kanan. Baru rap kanannya. Pak, itu lencang kanannya. Apa yang masih di luar ada enggak? Ada Bapak lencang kanan. Nih. Teman-teman kalian atau kakak kalian bakal jahin.
Mama. Kita terkadang hanya bisa mengucapkan, namun sering kita tak menghayati. Bagaimana bisa kita menjadi panutan, sedangkan kita sendiri tak pernah berbuat? Kita memasuki antara pokok api unggun ini dengan penyalaan obor utama yang diikuti dengan api-api dasa dharma. Petugas pembawa obor memasuki arena api unggun di tempat yang ditentukan. Thank you.
bersujud kepadamu. Adikku, ini hapuslah air matamu. Segarkan hatimu. Datangkan jiwa-jiwa kamu. Segarkan semangat baru dalam diri. Adikku, telah melaksanakannya dan mampu membuat perbedaan untuk jauh lebih bermanfaat dan kepada segala kesulitan dan kekecewaan yang mungkin ada. Kesalahannya, saat dia telah diri. Hidup adalah alasan apakah kita harus memberi hal yang terang. Kualitas hidup kita tidak bergantung pada apapun yang kita lakukan. Tapi karena seperti apa kita, bila kita menerimanya sebagai kesempatan, tidak akan berpikir apapun yang kita hadapi. Ambil keputusan untuk menikmati kita itu setiap hari. Dan saat kita menikmati dunia ini, dunia di sekeliling kita pun akan menjadi lebih. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa
dimulai. Tri Satya. Tri Satya. Demi kehormatanku. Demi kehormatanku. Aku berjanji. Aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku. Akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Dan mempersiapkan diri. Dan mempersiapkan diri. Membangun masyarakat. Membangun masyarakat. Menepati dasar dharma. Menepati dasar dharma. Baik, selesai. Pemberian air kelapa oleh pembina. Apa yang telah kalian ikuti dari Persami, kemudian sampai pelantikan ini, jiwa kalian itu sudah menjiwai, salah satunya adalah Trisatya dan dasar dharma.